Rajim. mohon penjelasan Quran surat al-ma'idah ayat 6 tentang cara membasuh tangan sampai ke siku Apakah cara membasuhnya harus dari pergelangan tangan tidak perlu mempersulit diri Yang jelas Ketika membasuh tangan Itu ujung jari sampai siku harus terkena air Meskipun memang Kalau melihat dohir ayatnya Itu dari aidiyakum Dari tangan baru Ilal marofik Baru sampai siku Jadi basuh tangan Aidiyakum Hilal marofik sampai ke siku Kalau dari ayatnya memang seperti itu Tangan ya berarti dari ujung jari kemudian naik ke atas Baru ke siku Namun demikian Tidak perlu mempersulit diri Yang jelas saat wudhu membasuh tangan Yang harus terbasuh yaitu dari ujung jari sampai dengan siku Kalau tidak sampai siku bagaimana? tidak sah wudhunya karena Allah perintahkan harus sampai siku kalau lebih dari siku bagaimana boleh itu lebih baik kurang tidak boleh tidak sampai siku wudhunya berarti tidak sah kalau lebih dari siku insya Allah sah bahkan itu menurut hadis Nabi lebih baik ya, karena kalau lebih berarti sikunya pasti terbasuh kalau kurang berarti sikunya tidak terkena sedang perintah Allah harus sampai siku ya, apakah mulai dari ujung jari kemudian naik ke atas atau dari siku ke bawah tidak perlu mempersulit diri meskipun secara zohir ayatnya memang dari tangan tangan itu ya berarti ujung ujung jari ilal marofik naik ke atas yaitu sampai siku